sebuah kampung, terdapat seorang pemuda yang tidak pernah berpisah dengan serulingnya. Pemuda ini seorang yang baik hati. Pada suatu hari, ketika pemuda itu sedang bermain seruling seperti biasa sambil berbaring di atas bayangnya, tiba-tiba perutnya berbunyi. Aduh, perutku dah berbunyi ni. Laparnya. Nak masak lauk apa ya? Baik aku pergi memancing dululah. Lalu pemuda itu bangun dari buayanya dan mengambil peralatan memancing. Pemuda itu pun menuju ke sebatang sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Sebaik sahaja sampai ke sungai, dia terus melemparkan tali joran. Pemuda itu menunggu hampir separuh hari. Ish, tak ada ikan pun. Aku kena pergi ke sungai lain ni sebelum petang. Lalu, pemuda itu pun mengemaskan peralatannya dan bergerak menuju ke sungai yang agak jauh dari kampungnya. Sewaktu dalam perjalanan dan hampir tiba di kawasan sungai, pemuda itu terdengar suara haiwan menjerit. Dengan menggunakan serulingnya, pemuda itu mencari arah suara tersebut. Macam di sebelah kanan datang bunyi suara tu. Kemudian, pemuda itu ternampak seekor itik yang tersangkut dalam jaring dan menghampirinya. Ish. Siapalah yang punya angkara ni? Buang jala yang rosak ke dalam sungai. Tak ada rasa tanggungjawab betul untuk jaga alam sekitar. Pemuda itu tanpa membuang masa, terus membantu melepaskan itik dari jaring tersebut. Itik itu berjaya dilepaskan. Dengan menggunakan serulingnya, pemuda itu berkata kepada itik, "Berhati-hati ya, sang itik." Dengan menggunakan serulingnya, bahasa itik itu dapat diterjemahkan. "Ya, aku ingin mengucapkan terima kasih kerana telah menyelamatkan aku. Kalau tiada yang menolong, entah bagaimana nasibku." "Sama-sama, aku sebenarnya sedang kelaparan, sebab itulah aku datang ke sungai untuk memancing. Namun tiada rezekiku hari ini. Tiada seekor ikan pun yang memakan umpanku." Ketika pemuda itu berpaling dan ingin bergerak pulang, "Inilah hadiah dariku. Ini sebagai tanda terima kasih di atas pertolongan kau." Pemuda itu pun memusingkan badannya. Terlihat ada satu bungkusan di belakang itik tersebut. Pemuda itu menghampiri bungkusan dan terlihat banyak bongkar emas dan perak serta pelbagai barang perhiasan mahal. Tanpa sempat menghabiskan kata-katanya, itik itu menghilang. "Terima kasih, itik. Semoga kita akan berjumpa lagi." Pemuda itu kini hidup dalam kekayaan dan kemewahan. Pemuda itu membina tempat perlindungan haiwan di sekitar istananya.